Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Anto di Anto Touch Project. Video ini saya buat atas pertanyaan dari teman kita, yaitu Rizky Channel, yang ini ya. Kak, gimana sih caranya mengganti nama channel? Itu sebenarnya sangat mudah. Kita buka aja YouTube-nya ya. Kita ke YouTube. Kita buka YouTube. Oke, setelah terbuka YouTube, di sini ada akun YouTube kita. Lalu ke channel Anda yang ini. Nah, ini kan channel kita ya. Channel kita mau diubah namanya. Nama aslinya awalnya ini channelku pemula. Nah, ini kita klik edit channel. Pastikan ini di beranda ya. Setelah itu klik edit channel. Nah, di sini channelku pemula, silakan klik tombol editnya. Tinggal diganti saja namanya. Misalkan nah, seperti itu aja. Oke, sudah berubah kan? Oke, sebagai informasi, untuk mengganti nama channel ini tidak bisa banyak-banyak ya. Ada pembatasan jumlah penggantian dalam waktu tertentu. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti nama channel, pastikan sudah dipikirkan matang-matang. Kalau bisa channelnya permanen, itu terus. Karena begitu diganti sekian kali, nanti dari Google akan membatasi. Channel sudah tidak bisa dirubah lagi. Silakan tunggu waktu sekian lama lagi gitu kan. Kurang lebih 6 bulan atau 1 tahun, saya sudah lupa. Itu dulu saya juga sering ganti-ganti nama channel ya. Tapi itu aja informasinya. Jangan sering-sering ganti nama channel gitu. Nanti YouTube-nya akan membatasi. Oke. Cukup sekian videonya, sangat simpel tetapi semoga bermanfaat dan bagi yang memang membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, yang subscribe-nya masih berwarna merah, silakan diklik agar tombolnya abu-abu karena akan banyak video bermanfaat lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.